Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita merafakkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan kekurangan yang ada pada kita, kesilapan dan kesalahan, kita masih berusaha untuk mencari sesuatu yang boleh menjadikan kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Iaitulah dengan datangnya kita dalam majlis ilmu dan mengetahui, mempelajari bagaimana caranya nak mengisi kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Allah suka dan sesuai dengan apa yang Allah redha. Kita ni hidup, maksud daripada hidup kita ni bukanlah untuk jadi orang yang dipuja. Kita juga hidup bukanlah nak sebut kita adalah orang yang hebat dan orang yang menang. Kita bukan hidup untuk jadi orang yang kaya. Tapi kita hidup sebagai hamba kepada Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi perkara yang paling utama, keutamaan dalam hidup kita ialah mencari jalan bagaimana nak sampai kepada keredaan Allah. Itu keutamaan dalam hidup kita. Bahawa kita cari jalan mana yang boleh menyampaikan kita kepada redha Allah Azza wa Jalla, supaya nanti bila kita sampai atau kita kembali kepada Allah, Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah dalam kekurangan yang ada, dalam keterbatasan ilmu kita, Allah masih lagi menggerakkan kita untuk cari bagaimana tata caranya menyembah Allah Azza wa Jalla dan bagaimana nak memperbaiki diri kita. Kalaulah kita kata, bila kita mengatakan tentang perkataan para salaf itu boleh ditolak atau diterima, melainkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi perkataan orang yang terkemudian daripada mereka. Kerana itu kita mengingatkan diri tentang ketidaksempurnaan kita dalam kita belajar, tapi dalam masa yang sama kita mencari-cari perkara yang boleh memanfaatkan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kita pada kekurangan dan kesalahan kita dan memberikan hidayah dan petunjuk serta taufik untuk kita menambahkan amal kita, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi dalam bicara kita tentang persoalan talbis iblis, iaitulah tipu daya iblis. Terkhusus bab kita ialah celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Saya dah nyatakan sebelum daripada ini bahawa istilah ini agak sensitif, sehingga ada orang tak suka bila mendengar kalimah bid'ah. Cuma kita mesti ingatkan bahawa istilah ini bukan rekaan daripada manusia. Dia adalah istilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita mengikut sunnah baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang sesuatu yang memusnahkan sunnah baginda, iaitulah perkara bid'ah. Dan kita dah nyatakan juga sebelum daripada ini bagaimana secara umumnya sifatnya, dan kita hari ini bacalah apa yang ada dalam kitab kita ini, mudah-mudahan Allah memberi pencerahan kepada kita. Saya ingatkan sekali lagi, maksud kita baca di sini bukanlah untuk mengecam mana-mana manusia, tetapi maksudnya ialah supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah yang mana kita anggap ia adalah baik tapi sebenarnya
dia adalah ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu stand kita. Bukanlah bermaksud bila kita bincangkan ini menjadi satu hobi kita untuk mengecam mana-mana pihak, tetapi kita mengingatkan diri kita yang terutama dan kita menasihati sahabat-sahabat supaya mereka berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun begitu tajuk dia pun celaan terhadap ahli bid'ah ataupun bid'ah dan ahlinya, ataupun sebahagiannya dia kata kecaman terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah. Jika ada yang bertanya, kamu memuji sunnah dan menyerang bid'ah habis-habisan, kenapa? Sampai cerita bab sunnah kita puji, bila sampai je bab bid'ah kita menentang habis-habisan, kenapa? Bukankah kita kata, ada orang kata asal buat benda baik tak apalah, kenapa ada sampai nak memisahkan antara sunnah dan juga bid'ah? Dia kata apa? Kerana kita melihat ataupun lalu menurutmu apakah sunnah itu dan apakah bid'ah itu? Kerana kita melihat para pelaku bid'ah pun menganggap dirinya sebagai bahagian ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita mengecam mereka? Apakah itu istilah bid'ah yang kita faham? Sebab ada juga orang yang mengatakan dia melakukan bid'ah tapi dia kata dia ahli sunnah. Okey. Nak memahami maksud ini, kita kena mesti faham dulu. Satu, faham bahawa apakah definisi sunnah dan kemudian apakah definisi bid'ah. Sebab kita tidak akan memahami sesuatu itu bid'ah sehinggalah kita kenal apa itu sunnah. Dan kita juga tidak akan boleh mematikan bid'ah sehinggalah kita mengajarkan kepada masyarakat apa itu sunnah. Cara nak mematikan dia, ajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tahu benda ni sunnah, secara automatik dia akan meninggalkan bid'ah. Itu cara dia. Sebab kalau kita berhujah di atas benda yang orang tak nampak alternatif, dia mungkin dia akan rasa dia tak tahu dan terkapai-kapai. Maka jawabnya, sunnah secara bahasanya bererti jalan. Jalan. Sunnah itu adalah jalan. Tidak disangsikan lagi bahawa ahlul hadis yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Namapun golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahli maknanya ahlilah. Nah, ahli sesebuah organisasi. Siapa dia? Mereka yang ada sifat dan ciri-ciri kumpulan tersebut. Maka ahli sunnah ialah mereka yang menggabungkan diri dengan sunnah Nabi wal jamaah dan menggabungkan diri dengan para salafus salih atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah merupakan ucapan atau ungkapan yang menunjuk pada perbuatan, tindakan ataupun amalan yang belum pernah ada lalu diadakan. Dari sudut istilahnya, bid'ah merujuk kepada satu benda sebelum ni tak ada, tiba-tiba jadi ada. Okey, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Kalau dari sudut takrifannya, kalau kita ada kutayib kecil ni pun kita boleh rujuk dah sebesikit padanya tentang apa itu yang dinamakan secara khusus bid'ah. Dia sebut tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alayha al mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fid din, satu jalan dalam agama, mukhtari'atun, dia diada-adakan dalam agama, dia diada-adakan. Okey, makna sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada. Tudahi syar'iyah yang bersifat menyaingi atau setaraf dengan syariat. Dianggap dia sebahagian daripada syariat dengan maksud lebih mantap dalam soal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
dalam maksud nak bersungguh-sungguh dalam soal ibadah. Benda tu asalnya tak ada, tapi dijadikan ada. Maksudnya apa? Supaya dia boleh beribadah secara lebih. Mana tujuan orang buat sesuatu bid'ah bukan kerana maksiat. Tujuan ibadah ataupun bid'ah ni diwujudkan adalah untuk menjadikan orang bersungguh dalam soal ibadah. Tapi bukan caranya. Orang akan nampak sungguh untuk buat ibadah, tapi bukan pada sifat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majoriti hal-hal yang bid'ah itu bertentangan dengan syariat, sehingga dalam melaksanakannya mesti ada unsur penambahan atau pengurangan syariat secara automatik. Jika ada suatu hal bid'ah itu yang tidak bertentangan dengan syariat dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan penambahan atau pengurangan, maka majoriti ulama salafus salih memakruhkannya. Mereka senantiasa mengecam ahli atau setiap hal bid'ah demi menjaga dan sekaligus memurnikan satu hal yang prinsip, iaitulah ittiba'. Iaitulah ittiba'. Jadi timbul pula istilah lawan kepada bid'ah tadi adalah sunnah. Jadi kita dengan sunnah ni nak kena buat apa? Ittiba' tadilah. Ittiba' ni makna mengikuti. Ittiba' mengikuti. Pada apa saja petunjuk sebenarnya, kalau kita perhatikan, kita ni dalam mana-mana pun kebanyakannya ikut je. Kebanyakan kita ikut je. Mari ustaz ni kita ikut ustaz ni, mari ustaz tu kita ikut ustaz tu. Sampai kadang-kadang mazhab dia panggil mazhab ustaz dia. Kadang-kadang orang tengok dalam TV tu dia buat lagu tu. Sebab bagi seseorang manusia nak mereka satu benda perkara baru dalam agama bukan benda yang mudah. Banyak kalau kita tengok awak baca begini kenapa? Tahu saya pergi situ saya tengok orang tu buat lagu tu. Tanpa bicara lagi dia pun ikut. Kebanyakannya kita ni mengikut-ikut. Jadi maksud daripada ikut tu ialah al-ittiba'. Sekarang ni kita pergi tengok kita nak ikut siapa? Nak ikut ustaz tu ke, nak ikut fulan ke, nak ikut fulan, ataupun nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berhujah kita nak ikut Nabi macam mana, sebab Nabi tu kita tak sempat jumpa. Jadi kita ikutlah ustaz kita. Betul. Kita ikut ustaz kita yang ada depan kita sebab kita kenal dia. Tetapi bukankah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diterangkan dan disampaikan kepada umat? Lalu jalan inilah yang menyampaikan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mana-mana orang yang datang kepada kita membawa panji ittiba'. Maksud panji ittiba' ialah saya datang bukan suruh ikut saya, saya datang suruh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia datang nak memperkenalkan kita kepada sunnah Nabi, nak ikut, nak mengajarkan kita supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutlah panduan. Tapi kalau di saat dia datang panji dia adalah ini amalan saya, ini amalan guru saya, ini begini begini begini, maka dan tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seeloknya jauhilah dia. Sebab di saat itu kita telah meninggalkan ikutan yang lebih baik daripada iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta fitnah yang berlaku di antara ahli sunnah dan syiah. Orang syiah dia sayang kepada ahlul bait. Kita kata ahli sunnah pun sayang kepada ahlul bait. Maka sebagaimana kita sayang kepada Sayyidina Hussein, kita juga sayang kepada ayah dia Ali bin Abi Talib. Kerana dia juga adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cinta kita kepada Ahlul Bait tidak akan mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ikut siapa pun, kita akan lebih ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekaligus kita kata para ulama mengecam ahli bid'ah dan mereka sekaligus memurnikan satu hal yang prinsip, iaitulah al-ittiba'.
Zaid bin Thabit pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum saat keduanya memintanya untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu mereka kata apa? Bagaimana ataupun dia kata bagaimana mungkin kalian berdua melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bimbang bila nak buat sesuatu yang Nabi tak buat. Diceritakan dari Abil Bukhtari dia berkata bahawa sesuatu ketika seseorang memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di masjid setelah salat maghrib dan ada orang yang memandu mereka dengan berkata bertakbirlah, maka pakat takbir sebanyak ian sekian-sekian. Kemudian lepas daripada tu dia kata bertasbihlah sebanyak ini, maka pakat-pakat bertasbih sebanyak bilangan yang diajarkan. Kemudian dia kata bertahmidlah sebanyak ini, maka orang pun ikut dia. Ada satu tekung, kemudian ada orang lain yang ikut. Okey, satu tekung, kemudian yang lain ikut. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, jika kamu melihat mereka lagi, panggillah aku dan beritahu aku majlis mereka. Maka lelaki itu mendatangi majlis mereka dan duduk. Ketika dia mendengar apa yang mereka baca, dia bangkit dan mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud dan dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras dan tegas. Lalu dia berkata, aku ataupun saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia, kalian telah melakukan hal bid'ah secara zalim. Dia kata, kalian telah buat satu perkara bid'ah secara zalim. Ni siapa kata? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka tu sedang buat apa? Sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang salahnya apa? Cara mereka saat itu tak kena dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata apa? Kalian telah melakukan hal bid'ah secara zalim. Sungguh kalian mengira lebih pintar daripada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tak pernah buat begini, tiba-tiba kamu buat begini. Sungguh kamu telah merasakan kamu lebih pintar daripada mereka. Seketika itu Amr bin Utbah berkata astaghfirullah. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, pegang teguhlah sunnah dan lakukanlah dengan penuh komitmen. Jika kalian menoleh ke kiri dan ke kanan, nescaya kalian sesat dengan sangat jauh. Jadi jawapan kepada masalah ini ialah nak lari daripada perkara bid'ah. Kadang-kadang kita pun tak tahu, banyak benda kita tak tahu. Di saat kita nak melakukan sesuatu amalan, kita tanya ini, apakah ini ada jalan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Cuma ada serangan terhadap terma ni. Ada juga serangan terhadap terma bid'ah sehingga orang tak nak dibincangkan, tak nak disebut, jangan diajarkan. Dan ini sesuatu benda yang salah. Kenapa kita nak memadamkan daripada pandangan umat Islam sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bangkitkan? Jangan sampai ada serangan kepada orang-orang yang penentang bid'ah sehingga mereka bimbang dan takut untuk membicarakan soal bid'ah. Padahal yang menghidupkan ini adalah, yang menghidupkan terma ni dan suruh manusia berhati-hati kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita kena faham yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya jelaskan di depan bahawa salafus salih telah kami ungkapkan bahawa para ulama salaf begitu waspada segala macam atau bentuk bid'ah walaupun bid'ah itu tidak menyelisihi syariat. Tujuannya tidak lain supaya manusia tidak mengada-ngadakan ibadah yang belum pernah ada sebelumnya.
memang ada perkara baru yang tidak menyalahi syariat serta tidak dikerjakan terus-menerus sehingga para ulama salaf pun tidak mempermasalahkannya. Sebagai contoh, dia kata di sini ada salat tarawih. Diriwayatkan bahawa pada mulanya orang yang melaksanakan salat ini di bulan Ramadan sendiri-sendiri, juga ada sebahagian jamaah yang menjadikan seseorang sebagai imam. Menyaksikan fenomena demikian, Umar bin Al-Khattab kemudian mengumpulkan mereka di belakang satu imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ketika melihat mereka salat tarawih berjamaah di belakang satu imam, maka Umar pun mengutarakan bahawa inilah sebaik-baik bid'ah, itu perkara baru sesuai dengan syariat. Dan ini kerana salat berjamaah memang disyariatkan. Itu perkataan dia. Itu perkataan dia, kerana salat berjamaah memang sangat dianjurkan. Dan kalau kita perincikan masalah ini lebih detail lagi, nak membezakan antara dua perkara, bid'ah dari sudut bahasa dengan bid'ah pada sudut agama. Bila sebut nama bid'ah, benda yang dulu tak ada kemudian jadi ada. Dulu tak ada, tiba-tiba ada, maka dipanggil sebagai bid'ah. Cuma ada dua kondisi, dua keadaan. Pertama, dulu tak ada sebab orang tinggalkan. Asalnya ada, ditinggalkan sehingga zaman kita tak ada. Contoh, zaman kita tak pernah dengar tentang sutrah. Dulu kita tak pernah tahu tentang sutrah salat. Sutrah salat kita tak pernah tahu. Yang kita tahu mungkin nak semayang letak kursi depan, kita tak tahu pun. Kita anggap dia adalah satu adab dan sebagainya. Adab dan juga akhlak. Jadi sampai satu ketika, tiba-tiba bila dah tahu benda ni sunat, maka adalah orang buat binaan pula. Buat kayu lah, buat papan lah, letak bila nak salat ambil. Kita kata ni bid'ah mana pula ni kita. Sebab apa? Sebab dulu kita tak tahu, kemudian baru ada. Okey? Maka dia disebut sebagai bid'ah. Ni awak buat bid'ah mana pula ni semayang ngadap kayu ni, dia kata. Betul tak? Dari sudut istilahnya kita akan kata gitu. Benda yang tak ada kemudian jadi ada akan disebut sebagai bid'ah. Tapi dia dua keadaan. Satu, tak ada zaman dulu. Tiba-tiba zaman kita ada. Tapi kita perhatikan zaman yang lebih dulu atau awal lagi, ada tak dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Maka yang ni disebut sebagai bid'ah dari sudut bahasa. Tak ada zaman sebelum kita, ada zaman kita, tapi sebenarnya dia ditinggalkan orang lalu dihidupkan kembali, jadilah dia sebagai sunnah yang dihidupkan kembali. Cuma bahasanya seperti nampak seperti bid'ah. Yang satu lagi, memang tak ada zaman. Contoh yang kita kata, zaman kita, zaman zikir berjoget ni. Contohlah kita kata, zaman zikir menari. Zaman kita, tak usah kata jauh, undur 10 tahun lepas. Tak payah jauh, undur 10 tahun lepas. Ada tak kita lihat budaya tu begitu, pak kita? Tak ada. 20 tahun lepas? Tak ada. 30 tahun lepas? Tak ada. Undur lagi 100 tahun lepas? Tak ada. Undur sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapati ahli-ahli sunnah menghidupkan budaya tersebut. Tak ada secara total. Yang ada adalah puak-puak yang memang dah menyimpang, yang sudah diingatkan dan dikecam oleh para ulama ahli sunnah. Jadi yang ni secara jelas kita nampak memang tak ada asal langsung, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai bid'ah. Nak undur sejauh mana? Undur jauh sampai Rasulullah. Kalau kurang-kurang kita undur, ada dah zaman dulu para salaf buat. Okey, amalan para salaf kita kata. Tapi ini tak ada langsung. Tak ada langsung. Budaya ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Maka itu kena ingat. Okey. Dan kembali kepada masalah apa yang disebut,
kalau ada yang berhujah dengan amalan-amalan seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ataupun sebagaimana yang disebut sebagai amalan Sayyidina Uthman, azan dua kali dan sebagainya, kita katakan bahawa mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas daripadaku. Dan itu pun sudah cukup bagi kita untuk mengeluarkan perbuatan para sahabat ini. Mereka bukanlah para pelaku bid'ah. Para sahabat adalah orang yang paling kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau boleh saya detailkan sini, ada satu buku kecil yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibn Salih bin Hasbullah. Mungkin ada dekat buku gerai buku Abu Talhah, boleh tengok-tengoklah. Buku ni kecil saja tentang apa itu bid'ah dan penjelasan yang ringkas serta perkataan para ulama, para ilmuwan Islam serta para sahabat pun ada berkaitan dengan masalah-masalah ini. Okey. Baik. Dia kata di sini yang pertama soal pembahagian bid'ah, pembahagian bid'ah. Bid'ah ni dia kata ada dua, satu bid'ah hakiki, yang kedua bid'ah idhafi. Bid'ah secara hakiki satu, yang kedua bid'ah secara idhafi ni macam kita kata apa? Tempelan. Bid'ah tempelan. Bid'ah hakiki memang bid'ah yang daripada asalnya tak ada dalil syarak, baik Quran, baik sunnah ataupun ijma', ataupun ijma', tak ada asal langsung. Ni seperti mana ada seorang wanita tu dia sengaja untuk tidak berbicara, dia tak nak bercakap, dia tak nak apa ni, sebagai ibadah kepada Allah, sebagai ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun dia mengharamkan sesuatu ke atas dia yang mana atas dasar agama. Bukan dia tak boleh makan seafood sebab apa? Sebab dia nyakit gaut. Itu lain cerita. Ni dia tak makan seafood sebab apa? Dia nak pahala lebih. Aduh, ada rugi ya. Contohlah contoh. Kita bagi contoh. Dia mengharamkan bagi dia, saya mengharamkan benda ni makan di atas saya kerana atas nama Allah. Atau dia tak makan daging, dia tak makan benda hidup kecuali dia jadi vegetarian atas nama agama lillahi ta'ala. Apa hukum ni kita kata? Yang ni tak ada langsung asal dalam agama dan dia tak akan jadi ibadat. Kalau dia buat atas nama agama akan jadi bid'ah. Tapi kalau dia kata saya ni nyakit banyak, timanih lagi, dawah tinggi lagi, gaut lagi, jadi saya makan sayur lebih, kalau makan daging tu kuranglah. Tak kata haram, tak kata, cuma tak boleh makan di atas sebab yang bukan kita kata. Kita ada sebab munasabah dari sudut syarak, dari sudut apa, kesihatan dan sebagainya, maka dia tak akan jadi bid'ah. Sebab tu kita kata benda baru yang menyaingi syariat dia dianggap sebagai ibadat, maka dia akan jadi bid'ah. Kalau dia tak makan tu disebabkan sakit, tak ada masalah. Okey. Atau contoh lain, dia mengadakan ibadat yang tidak ada dalil seperti salat zuhur dengan dua kali rokok. Ha sudah. Yang kita tahu dia kata, eh apa salahnya rokok dua kali, kan ada salat rokok dua kali. Apa dia salat rokok dua kali? Salat gerhana kan. Rokok dua kali. Dia kata ada apa asal daripada sunnah dia. Jadi kita pun solatlah zuhur rokok dua kali. Dia kata ha ni berat dah ni. Kalau solat zuhur siapa rokok dua kali setiap rakaat, dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada juga orang yang kata dia telah sampai ke satu darjat yang mana dia tak perlu lagi beribadat.
ni pun panggil ahlul bid'ah wal ahwa, orang bid'ah, orang yang memang bukan sahaja bid'ah lagi, tak sampai ke derajat hawa nafsu, sampai ke tahap tak perlu buat ibadat dah, tak ada dah syariat kena atas dia. Dia tak perlu semayang, dia tak perlu puasa, dia tak perlu apa. Sebab apa? Level dia dah tinggi, makam dia tinggi. Ada setengah tu dahsyat juga, dia kata dia ni isap rokok ni sebab nak turun, kurang sikit darjat, level dia tinggi sangat, jadi dia kena isap rokok supaya level dia turun. Ada juga jenis lagu tu, yang ni susah masalah ni. Turun tu memang turun, tapi dia bukan turun daripada tempat tinggi lah, turun orang rendah dah. Nah, baik, jadi atau dia tidak terkena lagi beban syariat dan tidak diharamkan lagi apa-apa yang diharamkan. Syariat ni tak kena dah pada dia. Yang ni pun dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Oh, ni pelik. Memang tak ada asal langsung dalam agama. Yang banyak kebanyakan manusia terlibat dengan bid'ah yang nombor dua. Itu bid'ah secara idhafi. Makna satu sudut nampak betul, tapi sudut yang kedua itu yang salah. Bid'ah idhafi atau bid'ah secara sandaran ini ialah bid'ah yang ada dua sudut, dua sisi. Satu, memang ada dalil dari sudut syarak, tapi yang cara dia tidak mengikut syarak. Okay? Seperti berkaitan dengan puasa, zikir, bersuci, salat dan ibadat-ibadat lain yang disyariatkan tetapi dilaksanakan dengan sifat yang tidak ikut syarak. So dia kata, contohlah apabila dia kata zikir secara menari, dia kata kita bukan menyanyi, kita berzikir, kita kata subhanallah, kita kata alhamdulillah, kita juga selawat, kita tak buat benda-benda karut. Betul lah, asal benda tu betul, cuma dilakukan dengan cara yang tidak syar'i, maka dia juga akan jadi bid'ah. Kalau dia kata dia berzikir secara menari, sebab apa? Kita ni menari kerana gembiranya dapat berzikir. Itu alasan dia. Sebab dia kata Ja'far, eh, bila dengar satu berita gembira daripada Nabi, melompat-lompat. Tapi sekali tu je dia buat. Bukanlah satu benda yang tiap-tiap hari dia duduk meloncat-loncat dengan zikir. Tak ada. Lalu bila dia buat begitu, dia telah menjadikan sesuatu benda tu baru dalam agama yang asalnya tak ada. Itu bahaya. Okey? Atau dia kata saya akan puasa sambil berdiri, tak duduk. Sambil berada di terik matahari, tidak akan berteduh. Puasa tu betul, tapi menambahkan azab ataupun halangan-halangan terhadap puasa. Sebab apa? Bila kita puasa ni, kita tak boleh nak minum. Jadi kalau duduk tengah matahari, rasa haus tu lagi kuat, kemudian sabar kita lagi tinggi, lagi banyak pahala kepada Allah. Jadi tak payahlah. Kalau betul kamu kena hijau di tengah panah, itulah yang cerita. Tapi ni saja nak cari tengah panah supaya nak dapat pahala lebih. Itu tak boleh lah. Betul? Itu dah akan jadi mencari sesuatu yang bukan daripada syariat. Kalau dia memang kerja kontrak tengah panah, kita tak kata dia puasa tengah panah sebagai ahli bid'ah. Dah. Sebab dia memang pergi tengah panah tu sebab dia kerja kontrak. Tapi kalau ada orang duduk saja-saja, bila dia puasa, dia kena lagi duduk juga tengah panah. Sebab apa? Aku nak pahala puasa tu penuh. Sebab dahaga orang tengah panah lebih daripada orang dalam teduh. Maka dia telah meletakkan sesuatu dalam agama yang bukan daripada dia. Baik, contoh lain. Berzikir dengan cara tertentu atau keadaan tertentu yang mereka tetapkan, sama ada dengan cara berjamaah satu suara ataupun waktu-waktu tertentu yang tidak ditemukan dalil secara syarak. Okey. Baru ni kita letak contoh ke apa? Contoh dalam hadis syarah hadis 40 tu, solat contohnya. Solat tu bagus dah. Solat betul lah. Tiba-tiba dia buat satu solat, setiap kali masuk rumah dia akan solat dua rakaat. Jadi dia panggil solat tu, dia panggil solat tahiyatul bait. Biasa tahiyatul masjid.
ni tahiyatul bait. Jadi solat tu betul dah, tapi dia telah meletakkan satu sifat solat yang tidak ada asalnya dalam agama. Kalau dia tanya, tak ada dalil pun yang melarang, kita nak jawab ke mana? Kita tanya dia, ada tak dalil yang larang rokok dua kali? Dia tak akan jumpa dalil yang larang rokok dua kali dalam solat zuhur. Tak ada. Ada tak dalil yang melarang solat sampai lima waktu, lima rakaat solat zuhur? Tak ada. Ada tak dalil-dalil yang melarang soal menyelisih? Tak ada dalil yang khusus yang sebut tak boleh solat lima rakaat zuhur. Tak ada. Tak akan jumpa. Tak boleh rokok dua kali dalam satu rakaat. Tak akan jumpa. Sebab dalam sudut ibadah yang ada ialah petunjuk yang mengajarkan. Petunjuk yang mengajarkan tu ada. Larangan tu tak perlulah, sebab dia nak suruh kita buat begitu. Kalau kita tengok buku resipi, buku resipi dia menunjuk cara ke melarang? Tunjuk kan? Dah sungguh ni, kalau tak tahu, contoh mudah dan semua dah faham je ni. Bukanlah kita nak sebut bahawa agama ni sama seperti buku resipi, dah. Jangan pula salah faham gitu. Susah pula saya nanti. Konsep nak suruh, antara petunjuk dengan larangan. Kalau kita kata buka buku resipi, dia nak tunjuk cara kepada kita nak masak biar jadi sedap begini. Dia akan buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia tak ada larangan situ untuk kita tambah, tak ada larangan. Dia tunjuk je kepada kita. Jadi selama kita ikut petunjuk tu, insya-Allah kita sampai kepada natijah tu. Nah, tiba-tiba kita kata, aku nak tambah gini, rasa aku sedap sikit lagu ni. Kita pun tambah gitu, tambah gini. Dia kata dalam tu tak ada larangan pun. Memanglah, tapi itu petunjuk. Nanti master chef nak mari kecap nanti, dia nak kecap sama dengan resipi yang ada dalam buku tu. Contohlah tu, saya nak sebagai nampak faham. Okey. Tak ada larangan pun, tak boleh masuk ni, tak boleh masuk tu. Tak. Petunjuk ni nak suruh buat lagu tu. Dalam agama, petunjuk yang ada. Sebab tu dengan petunjuk kita ikut. Bukan kita menambah-nambahkan mengikut selera. Kalau kita tambah-tambah ikut selera, apa jadi? Jadilah seperti mana agama-agama lain. Tengok Tuhan mereka. Kadang-kadang dia tengok Tuhan dia, kesian Tuhan dia duduk berdiri je. Dia patung duduk. Duduk patung duduk, kemudian ada patung baring. Jadi orang mana satu, Tuhan duduk ke, Tuhan baring ke, Tuhan diri? Tak tahu. Kemudian mari Tuhan macam ni, tak sempurna, tak takut. Tuhan macam anda, dua tangan lah, nak buat kerja banyak ni, dia kena handle banyak. Jadi kena buat Tuhan tu banyak tangan, supaya boleh handle banyak perkara dalam satu masa. Kalaulah dibiarkan manusia berfikir tentang agama, dia akan jadi habis. Dia bukan ikut selera, agama ni ikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi bid'ah yang nombor dua tu kita bimbang. Bid'ah idhafiyah, asalnya boleh tapi dibuat daripada sudut yang berbeza dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu hari, ini cerita Abdullah bin Mas'ud, kita dah sebut dah tadi. Cuma di hujung tadi ada satu lagi riwayat sebagaimana yang datang dalam riwayat Ad-Darimi. Bila Abdullah bin Mas'ud tegur mereka yang sedang bertakbir, bertahlil, bertasbih dalam masjid tadi dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok mereka tu sedang membilang-bilang tasbih, tahlil dan takbir dia. Lalu dia kata, lebih baik kamu bilang, kamu kira keburukan kamu, kerana aku jamin kebaikan kamu tidak akan hilang. Allah pasti jaga kebaikan kamu. Cuma dia kata, waihakum ya ummat Muhammad, alangkah celakanya kamu wahai umat Muhammad, cepatnya kamu binasa. Para sahabat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam masih lagi ada, bajunya lagi belum lagi lusuh, bekas-bekas minumannya belum lagi pecah,
tiba-tiba kamu berada di atas satu agama lain, apakah kamu menyangka dia lebih baik daripada agama Nabi Muhammad, ataupun kamu yang membuka pintu kesesatan? Lalu mereka kata, wahai Abu Abdurrahman, kami ni tidaklah kami mahu melainkan kebaikan. Kami ni nak buat baik je, bukan nak buat apa pun, nak buat baik, nak buat aman. Lalu dia kata, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa ramai orang yang nak kebaikan tapi tak sampai kepada kebaikan tersebut. Nak kepada kebaikan tapi tak sampai kepada kebaikan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya ada satu kaum membaca Al-Quran, tidaklah sesungguhnya satu kaum membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati tulang selangka mereka, yakni tidak meresap ke dalam hati mereka, keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah yang meleset ataupun tersasar dari busurnya, menyimpang daripada busurnya. Jadi yang tu termasuk bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah asalnya ada tapi hakikatnya tiada. Nampak macam ada tapi hakikatnya tidak ada. Dan ini yang banyak. Bila kata-kata tahlil tu tak boleh, contoh kita kata, dia kata tahlil memang ada dalam sunnah. Betul, ada. Kita pun kata ada tahlil daripada sunnah, tapi bukan dengan cara yang sedang kita lihat ada depan mata kita. Sebab kalaulah begitu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti para semua orang lain akan ikut dan juga akan diriwayatkan. Tapi kita tidak mendapati sebegitu dalam agama kita. Baik. Saya nak sebut sedikit itu tentang perkataan-perkataan para ulama ahli sunnah tentang ahli bid'ah, supaya kita tahu bahawa kecaman ini bukan dilakukan oleh kita je, malah dia sudah dimulakan oleh para ulama-ulama silam, para sahabat, para salafus salih. Mereka juga sangat peka terhadap persoalan ini kerana mereka cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak perkataan ini kalau kita boleh dengar apa perkataan mereka yang diterjemahkan ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Baik. Imam Ahmad bin Sinan Al-Qahtan rahimahullah, dia kata, tidak di dunia ini tidak ada ahli bid'ah kecuali dia membenci ahlul hadis. Apabila seorang menjadi ahlu bid'ah, maka dicabutlah manisnya hadis dari hatinya. Sebab apa? Kan saya dah kata tadi, apabila orang belajar hadis, secara automatik dia tak suka bid'ah. Jadi bila orang suka bid'ah, dia tak akan suka hadis. Bila kita kata semoklah hadis, dia akan mempertahankan supaya jangan semok. Betul. Bila kita cuba nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bagi macam-macam label. Dia tak kata dia tak suka kepada hadis Nabi, tidak. Sebab mana orang Islam tak suka kepada hadis Nabi? Tetapi perbuatan yang ada akan menatijahkan hadis ditinggalkan. Hadis ditinggalkan. Imam Abu Hatim Al-Hanzali Ar-Razi, dia berkata apa? Tanda ahlul bid'ah adalah suka mencerca ahlul athar, yakni ahlul hadis. Tanda orang zindiq, yakni kafir, adalah menamai ahlul hadis dengan orang-orang yang rendahan, dengan maksud untuk membatalkan athar. Boleh faham? Sekali lagi saya sebut, tanda ahlul bid'ah ialah suka mencerca ahlul hadis. Tanda orang zindiq adalah menamai, melabel ahlul athar dengan label-label yang rendah supaya orang tak ambil hadis daripadanya. Dia bagi label, jangan ambil hadis daripada dia. Jangan. Padahal yang dia baca adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tolak orang tu, dia kata dia tak tolak hadis, dia tolak orang tu. Sedangkan yang orang tu ajak ialah hadis. Natijahnya hadis tidak disebarkan. Sebab memang tak ada orang akan kata dia benci kepada hadis.
tak ada. Tapi dia akan bunuh karakter ulama hadis supaya orang tak ambil hadis. Itu bukan berlaku zaman kita je. Zaman mana-mana pun begitu. Tanda kaum Jahmiyah adalah menamai Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Tanda kaum Qadariyah adalah menamai Ahlus Sunnah dengan mujbirah. Tanda kaum Murji'ah adalah dengan menamai Ahli Sunnah dengan mukhalafah dan nuksaniyah. Tanda Rafidah Syiah adalah menamai Ahli Sunnah dengan penentang Ahlul Bait. Tidak akan melekat bagi Ahli Sunnah kecuali satu nama. Mustahil semua nama yang dituduhkan oleh Ahlul Bid'ah itu bersatu dalam Ahli Sunnah. Musuh mereka tu sama, cuma nama lain-lain. Ahli Sunnah ni dimusuhi oleh semua amal ajaran sesat. Syiah memusuhi dia, kita kata Qadariyah memusuhi dia, Murji'ah memusuhi dia. Sebab mereka nak memperkenalkan sunnah Nabi, tu je. Nak memperkenalkan sunnah Nabi, hak tu pun macam-macam sudah di label. Cuma label tu akan bertentang. Hak ni label dia lain, hak tu label dia lain, hak ni label dia lain. Yang penting menunjukkan permusuhan. Sehingga dia kata, Imam Abu Hatim Ar-Razi kata, mustahil sebenarnya satu nama Ahlu Sunnah tu melekat dengan satu nama. Banyak nama dia sebab nanti banyak orang yang tak selesa dengan dia. Ada yang bercerita kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, orang berkata kepada Ibnu Qutailah di Makkah tentang Ashabul Hadith. Maka Qutailah berkata, Ashabul Hadith adalah kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, berdiri sambil mengibaskan pakaiannya seraya berkata, dia ini zindiq, dia ini zindiq, dia ini zindiq, sehinggalah dia masuk ke dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara ahlul hadis dan ahlus sunnah dari setiap tuduhan ahlul bid'ah. Kerana Ahlus Sunnah diberi taufik untuk mengikuti kitabnya, memegang teguh sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, hati mereka senantiasa dilapangkan untuk mencintai nabinya dan mencintai para imam dalam agama. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al mar'u ma'a man ahabba. Kita tidaklah benci kepada bid'ah melainkan dia dibina di atas cinta kepada sunnah. Sebab apa kita tak suka kepada bid'ah? Sebab kita sayang kepada sunnah. Siapa yang sayang kepada sunnah, secara automatik dia akan tak suka kepada bid'ah. Sebab yang membenci bid'ah ni bukan kita, Nabi SAW yang suruh kita tak suka dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ditanya tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Lalu dia berkata, apabila engkau berjumpa dengan mereka, beritakanlah kepada mereka bahawa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri daripadanya. Allahu Akbar. Jadi banyak ni perkataan sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas kata, janganlah engkau duduk-duduk dengan orang yang akan menurutkan hawa nafsu, kerana akan mendatangkan penyakit bagi hati. Allahu Akbar. Banyak lagi perkataan-perkataan ulama ni. Saya sebut di sini banyak. Muhammad Ibn Sirin kata, sulit sekali seorang yang berbuat bid'ah lalu dia kembali kepada sunnah. Payah bila orang dah buat bid'ah ni nak balik pada sunnah tu, payah. Kena pujuk habis sungguh. Kena minta lah hidayah dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau baca satu-satu ni banyak. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dia kata apa? Wahai manusia, kalian wajib berilmu terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi pemimpin. Ingatlah, diangkatnya menjadi pemimpin bererti kehilangan keluarganya. Satu. Kemudian dia kata, hati-hatilah dengan bid'ah, pura-pura bagus dan memfasih-fasihkan perkataan
peganglah pendapat generasi yang terdahulu untuk urusan kalian, iaitulah golongan para salaf. Abdullah bin Umar kata juga, manusia akan senantiasa berada di jalan lurus selama mereka mengikuti athar, iaitu petunjuk sunnah. Dan dia berkata, setiap bid'ah tetap sesat walaupun manusia memandangnya sebagai baik. Macam orang isap rokok lah. Isu sehari dua ni bak rokok kan? Taklah. Tak kisahlah siapa tu pun. Kalau kita tanya orang isap rokok, dia kata rokok tu baik lah. Tanya pencuri, curi tu baik tak? Eh baik, aku duk curi tiap-tiap hari, dia kata. Begitulah dia. Kalau tanya ahli tu, sesuatu benda tu, dia akan jadi kata baik. Jadi kita kata, begitulah juga kalau tanya ahli bid'ah tentang bid'ah, dia akan kata benda yang dia buat apa? Baik. Sebab tu kita kata jalan masalah ataupun jalan keluar daripada masalah ini ialah dengan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Biarlah kita nampak sunnahlah yang terbaik. Saya ulang banyak kali, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ni tak pandai. Tak pandai nak hukum benda tu bid'ah ke tidak bid'ah. Sehingga kadang-kadang kita kata kalau orang nak kata bid'ah hasanah pun, ikut dia lah nak kata pun. Sebab kita tak pandai. Cuma yang kita tahu, andai kata bid'ah tu hasanah sekalipun, sunnah lebih baik daripada ni. Saya akan kata gitu je. Andai kata dia hasanah sekalipun, sunnah jauh lebih baik daripadanya. Oleh kerana kita tak pandai, kita ambil jalan yang clear supaya kita tak terlibat dengan benda-benda yang boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Banyakkah gitu ya? Hak ni boleh ke tak boleh? Tak tahulah saya. Yang saya tahu hak bolehnya hak ni Nabi suruh buat lagu ni. Hak ni boleh ke tak boleh? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kau ke lain buat? Kalau dia nak buat ikut dia lah, saya pun tak reti nak kata. Cuma sunnah lebih baik daripada tu. Saya akan kata begitu. Sebab apa? Kita nak kembali, nak mencintai sunnah dengan kecintaan yang penuh. InsyaAllah di saat itu dia akan meninggalkan perkara bid'ah. Hatta kalaulah benda tu baik sekalipun, contohlah kalau kita kata kita menerima benda tu baik, benda baik ni kita mampu buat semua. Saya tanya sungguh ni, kalaulah benda tu baik sekalipun, saya nak tanya tuan-tuan, benda baik ni kita mampu buat semua? Kalau saya tanya hari ni, siapa solat jenazah dah? Tak ada jenazah nak jawab, payah. Ada orang mati tiap-tiap hari, orang mati, tapi kita yang tak solat jenazah tiap-tiap hari. Terah. Hari ni ada tak kita kata kita pergi derma kepada orang fakir miskin? Contohlah kita kata, kalau kita senarai ke benda-benda kebaikan, tak mampu kita nak buat semua. Tak tahulah kalau tuan-tuan dengan orang hebat lagi, Masya Allah, saya pun tak tahu. Tapi saya kata kekurangan yang ada pada diri ni, kita tak mampu nak buat amalan tu semua benda baik. Kita baca hadis Nabi, oh ni aku ada. Baca hadis ni, oh ni pun aku ada. Baca hadis Nabi, oh ni aku ada. Baca Sahih Bukhari tu, siapa berkat tutup, aku buat belakang dah dalam Sahih Bukhari ni. Kalau kata siapa tahap tu, memang tuan-tuan ni dah dahsyat lah. Nah, kalau buka Riyadhus Salihin, baca satu hadis, aku buat dah. Baca dua hadis, aku buat dah. Tiga hadis buat dah. Kalau gitu kan tuan-tuan, saya rasa saya dah. Saya tak tahu tuan-tuan, saya malah hukum orang lain. Saya kalau baca hadis, Allah, hak ni tak buat lagi ni. Baca hadis nombor dua, malu kita hadis. Baca nombor tiga, Allah malu. Kau tuan-tuan rasa macam mana? Serupa saya ke hebat lagi? Ya? Saya kata saya macam tu. Saya tak tahu orang lain, kita malah nak hukum. Banyak lagi benda kebaikan yang ada dalam sunnah yang kita tak buat lagi pun. Jadi kalau benda hak ni pun kita tak sempat lagi nak buat, kenapa kita nak habiskan masa kita pergi buat benda yang belum tentu lagi Nabi buat atau belum tentu lagi diterima amal dia, kalaupun benda tu baik ataupun tidak? Kita kata kita malah nak hukum. Contohlah kita kata sebab nak menghukum sesuatu tu bid'ah, tu kembali kepada ahli agama. Bukan kita je, asal kita tengok bid'ah, padahal benda tu ada dalam sunnah, cuma kita je tak tahu. Jadi nanya juga,
Sampai kita kata, aku ni benda baik, hak ni, hak sahih pun tak tahu lagi nak buat bila. Tiba-tiba nak rajin-rajin pergi buat mana tu. Oleh kata, hak ni tak pergi lagi. Kita jom kita pergi majlis. Contohnya zikir perdana, selawat perdana dan semua. Kita tanya, Quran khatam berapa kali dah? Kena jawab soalan tu, tepuk dahi nak jawab Allah. Hak tu pun tak habis lagi. Zikir pagi dan petang baca banyak mana dah? Tu pun tak habis lagi. Sebab tu saya kata, saya memulakan kuliah tadi, kita kata kita tidak maksum. Bukanlah bererti bila kita nak bincang masalah ni, kita nak mengecam orang tu orang ni dah. Tapi kita memahami kekurangan diri yang ada. Sebab masa kita terbatas, ilmu kita terbatas, kualiti hidup kita terbatas. Kita nak guna waktu yang ada tak seberapa banyak ni, kalau boleh nak buat benda-benda yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat betul dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurang bila kita kembali jumpa Nabi atau jumpa Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku buat tak banyak tapi ini aku buat. Yang buat ni pula sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear. Jangan sampai dikatakan perkataan para-para apa salaf, siapa yang sebut tadi, saya pun lupa tadi. Dia kata tidak bersungguh-sungguh seorang itu dalam bid'ah melainkan dia lebih jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Makin lama dia buat benda-benda yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makin dia akan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak begitu. Hidup kita dengan umur yang sedikit, dengan tenaga yang terbatas, kita nak buat benda yang clear, yang Nabi ajar kepada kita, yang jelas. Dahlah kita ni baru lah ni, baru belajar ni. Zaman dulu tak tahu lagi, tak pernah baca pun benda-benda lagu ni. Ni baru baca. Maka gunakan kesempatan itu untuk buat benda-benda yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah mampu buat belaka, baca hadis Nabi habis dah. Tengok buku tu aku buat belaka dah. Itu baru start tuan-tuan boleh fikir, aku nak buat apa benda lagi. Tak buat lagi ni. Tapi kalau balik buku tengok ni tak buat lagi, tu tak buat lagi, tak buat lagi. Kita istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla di atas kekurangan kita dan keterbatasan waktu menyebabkan kita memilih amalan yang betul-betul sahih. Boleh faham tak tuan-tuan? Ni. Baik. Dari paparan yang kita sebutkan di atas, jelaslah bahawa ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah kepada kita, ahli sunnah adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang ahlul bid'ah adalah orang yang menampakkan suatu ajaran yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada pula sandarannya. Kerana itulah ahlul bid'ah bersembunyi di balik bid'ahnya. Berbeza dengan ahlu sunnah, mereka tidak menyembunyikan mazhabnya. Perkataan mereka nampak jelas, mazhab mereka terkenal, dan bagi mereka lah kesudahan yang baik. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirin. Akan selalu ada sekelompok orang dari umatku yang ada di atas kebenaran sampai ketetapan Allah mendatangi mereka, mereka tetap dalam keadaan demikian. Maknanya akan ada sentiasa umat Nabi ni yang berada di atas jalan yang benar. Siapa dia? Mereka itulah orang yang ikut Nabi. Sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ahli sunnah ni biasanya sifat dia bersatu. Bersatu secara umumnya. Bersatu secara umumnya. Yang berpecah ni sebenarnya ahli bid'ah. Sifat ahli sunnah dia bersatu. Apa yang menyatukan kita? Sunnah. Patutnya begitu. Kalau ada khilaf, khilaf tu biasa. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin, atau wa la yazaluna mukhtalifin.
kalaulah Allah berkehendak manusia ni jadi satu umat, boleh je bagi Allah. Tapi Allah juga berkehendak manusia senantiasa berselisih pendapat. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Hatta kita kata sama-sama ahli sunnah, mungkin ada perbezaan pada sudut benda-benda furu' ataupun masalah ijtihad di kalangan mereka. Tapi usul kita tetap sama, iaitu kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni sifat dia berpecah belah. Cuma kalau nampak dia ni kadang-kadang bersatu di saat dia ada musuh yang sama. Tu je. Di saat dia ada musuh yang sama, orang nampak dia bersatu sebab dia memusuhi musuh yang sama. Tapi hakikatnya iktikad mereka berbeza. Kawan ni percaya yang bukan kawan ni percaya, kawan ni percaya bukan kawan ni percaya. Dia akan berbeza di situ. Tapi mungkin nampak macam bersatu sebab bila musuh dia sama. Macam Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kalau datang Islam, orang-orang kafir ni semua boleh berpakat untuk memusuhi Islam yang satu. Begitulah keadaannya juga dengan ahlul bid'ah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala 71 firqah, aw 72 firqah wan nasara mithla dhalik, wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Orang Yahudi akan berpecah kepada 71 atau 72 kelompok seperti halnya orang Nasrani. Adapun umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Hadis ni yang Nabi ingatkan bahawa semuanya akan berada dalam neraka kecuali satu, iaitu golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, dia kata yang mana Nabi kata dalam riwayat sebelumnya, semuanya ada di dalam neraka kecuali satu aliran. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang ada di atas ajaranku dan para sahabatku. Okay, kalau ada orang tanya, apakah golongan-golongan ahlul bid'ah ni diketahui? Sifat utama mereka ialah menyimpang daripada petunjuk Rasul lah. Tapi apakah golongan ini diketahui secara detail nama-nama mereka dan ajaran masing-masing? Jawapan dia, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Dan mereka, para ulama, telah berhasil ataupun berusaha untuk mencarinya. Kemudian ada yang mengumpulkan kepada 5 atau 6 kumpulan utama, itulah Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah ataupun Jabariyah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang disebutkan tadi tentang bagaimana yang asal masalah-masalah tanda-tanda ahlul bid'ah, yang utamanya ialah sebagai contoh disebut sebagai al-khawarij. Khawarij yang ni pun masalah utama kita. Bid'ah ni satu, kemudian nak menjenamakan atau nak melabelkan orang sebagai ahlu bid'ah tu kena sangat hati-hati. Saya tak nak pula bila kita kata kita ni belajar tentang bid'ah, kita pula jadi orang yang menghukum manusia sewenang-wenangnya dengan gelaran bid'ah. Jangan sampai begitu. Sebab tu saya kata tadi, saya tak pandai nak hukum orang tu bid'ah ke ahli bid'ah ke tu semua. Saya tanya orang lain lah. Saya tak nak jawab sebab saya tak reti. Yang penting saya tahu bahawa saya nak buat hak Nabi buat tu je lah. Sebab kita tak tahu. Sebab saya bimbang kalau kita ni bila kita tahu benda ni, jadi pula suka menghukum orang padahal benda tu mungkin kita tak tahu. Kita kata awak ni sedang buat bid'ah dan sebagainya. Baik kita lebih diam, melainkan ada ulama-ulama yang mengatakan tentang demikian. Kadang-kadang kawan kita hanya selisih pendapat 2-3 masalah, kita berkata awak khawarij. Susah tuan-tuan. Baru selisih pendapat dalam 2-3 masalah tu kata khawarij tu. Kalau baru selisih 2-3 masalah, ahli bid'ah, la ilaha illallah, ahli sunnah, berlembutlah dengan sesama ahli sunnah.
lembutlah kamu dengan ahli sunnah sama ahli sunnah. Kita bukan menghukum, kita nak ngajak mereka untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang melarikan manusia daripada sunnah. Kita jadi orang yang mengajak manusia daripada sunnah. Kalau orang tanya sekalipun, kata saya tidak tahu, tanya orang lain. Yang penting saya nak ajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bimbang di saat kita baru belajar, memang semangat tuan-tuan. Semangat. Kadang-kadang hingga kita diminta untuk buat satu keputusan di antara dua orang yang kita dua-dua hormati. Yang kadang-kadang dua-dua kita ambil ilmu daripadanya. Ustaz ni kata begitu, ustaz ni kata gini. Ha, apa kata kamu? Saya bila dulu pegang janggut tu sudah. Saya dalam masalah ni, tengah fikir nak jawab lagu mana ni. Saya pernah ditanya waktu saya duduk Madinah dulu. Biasalah, bila kita baru start belajar, semangat tu ada. Orang akan tanya, Syekh ni kata gini, Syekh ni kata begini. Dua dalam masalah yang sama, pandangan berbeza. Dia kita tengok kadang-kadang ada orang sifat dia nak banding-bandingkan, bukan nak cari kebenaran. Ada juga orang sifat begitu. Jadi dia kata, saya jawab ginilah, saya ni baru nak belajar. Kita jawab gitu. Saya baru nak belajar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada saya mana yang benar, mana yang salah. Kita bukan menghukum. Kita nak tahu, kita nak apa yang benar. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah petunjuk kepada kita. Ahli sunnah sama ahli sunnah, jangan jadi perangai dia macam ahlul ahwa. Dah. Patut kita kata kita lebih berlembut sama-sama ahli sunnah. Dan saya minta siapa-siapa yang ada belajar ni, kita jaga sedikit dari sudut ni. Sebab saya bimbang zaman-zaman akhir zaman, betul zaman fitnah ni akan muncul golongan-golongan sebagai ahlul ahwa ataupun fitnah khawarij ataupun fitnah syiah rafidah ataupun gini-gini. Sebab kalau kita tengok pun di sini pun dia kata ke, ahli sunnah tidak meletakkan bid'ah itu pada satu standard. Maknanya bukan satu jenis hukum. Ada bid'ah baru dia dalam kejahilan, yang mana dia tak tahu pun benda ni bid'ah ataupun dia tak kenal benda ni sunnah, ada benda yang sunnah. Kita hanya tinggal sedara, benda ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu kata pun dia ahli bid'ah, kita kan sunnah Nabi lagu ni. Dia kata ya ke? Oh, kalau gitu saya nak buat sunnah Nabi, dan kita boleh keluarkan dia daripada golongan tersebut. Ada orang begitu. Ada orang bila kata sedara, ni sunnah Nabi. Iyalah sunnah pun, saya hak ni nak buat lama dah sebab lagu ni. Tu pun kita masih lagi berlembut dengan dia, kita tanya sedara. Baik kita pujuk dua tiga kali, ada lepas dua tiga kali pujukkan, dia berkata, baru saya nampak sunnah itu lebih baik. Kita tarik kepadanya. Melainkan kalau di istitak tanya terang-terangan, nak hukum seseorang sebagai ahli bid'ah, bukanlah kerja kita. Kita tahu benda ni Nabi tak buat. Tapi janganlah sampai apa yang keluar daripada mulut kita menjadikan orang lari daripada sunnah Nabi. Itu saya bimbang. Okey? Walaupun kita bicarakan tentang ahli bid'ah seperti khawarij, qadariyah, jahmiyah, murjiah, rafidah, jabariyah, biarlah kita cari dulu ilmu sebelum kita boleh letak siapa dia orang ni. Kadang-kadang sifat tu tak cukup pun pada seorang. Mungkin dia ni, mungkin dia tak suka kepada pemimpin. Contohnya lah saya katalah, dia tak suka kepada pemimpin. Tapi apakah sifat khawarij ada pada dia, pada sifat-sifat mentakfirkan orang-orang yang buat dosa besar atau mengangkat senjata lawan pemerintah dan sebagainya, sehingga kita kata awak ni ada pemikiran khawarij. Kata sudahlah, susah ni, susah. Memang kita hidup zaman fitnah pun sangat-sangat susah. Sebab tu saya katakan jangan jangan gopoh dalam soal menghukum orang yang tidak sesuai ataupun tidak bersama kefahaman dengan kita. Baik, saya sebut secara ringkas, ada pun ada buku ni. Kita sudah mengetahui induk dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Yang pertama dia sebut Haruriyah atau Khawarij. Khawarij ni mereka yang suka sekali menyesatkan orang lain, berprasangka buruk, berlebihan dalam segala sesuatu. Mereka menganggap kufur terhadap orang yang melakukan dosa besar. Dia tengok orang tu baru buat dosa besar, membunuh atau buat zalim, makan rasuah dan sebagainya, kufur.
Maka ini ada i'tiqad sebagaimana i'tiqad khawarij secara ringkaslah. Kemudian disebut di sini qadariyah. Qadariyah ni pula mereka adalah kaum yang mengatakan bahawa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Mana takdir itu milik dia, bukan milik Allah. Itu qadariyah. Takdir milik dia. We choose our fate, dia kata. Kita yang tentukan nasib kita. Awak rajin, buah rezeki. Awak malah, tak ada rezeki. Dak kita ahli sunnah dak. Awak rajin, itu ikhtiar yang dituntut. Rezeki Allah bagi. Awak malas, memang Islam tak suruh awak duduk saja pun. Ikhtiar tu kena ada. Tapi soal rezeki, ada kerja kuat tapi rezeki sedikit. Ada kerja sedikit, rezeki dia muah. Sebab apa? Di sisi kita, rezeki takdir itu datang daripada Allah. Qadariyah tak? Qadariyah kita ni, takdir kita punya. Kemudian Jahmiyah. Jahmiyah ni daripada Jaham bin Safwan. Mereka ni adalah kumpulan yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sehingga mengatakan Al-Quran itu makhluk dan sebagainya. Mereka adalah kumpulan Jahmiyah ni. Dan banyak sifat-sifat Allah mereka ni nafikan kerana mereka lebih mendahulukan akal mereka daripada nas-nas agama. Yang keempat, Murji'ah. Murji'ah ni mereka yang kata iman tu cukup di hati saja, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu antara i'tiqad mereka. Murji'ah kata apa? Kita ni sekadar beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka awak cukup beriman lah. Maksiat ke taat itu cerita lain, ya? Tak ada kaitan dengan iman. Iman tu tak tambah tak kurang. Jadi kalau dia tu Islam, sama level yang Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita kata tak, di sisi kita iman itu bertambah dan juga berkurang. Adapun Rafidah. Rafidah golongan yang kita kata sekarang ni kebanyakan golongan Syiah adalah Rafidah. Kebanyakan golongan Syiah yang ada pada hari ini adalah golongan Rafidah, ialah mereka yang mengkafirkan dan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga mengatakan imam mereka ada 12 dan maksum sebagaimana para Nabi. Ini golongan Syiah yang ada pada sekarang ni. Mereka mengatakan bahawa para sahabat ni murtad. Iktikad-iktikad begini sebenarnya adalah iktikad yang menyimpang, dan dia boleh sampai kepada bid'ah yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Jabariyah pula yang mengatakan manusia ni tak ada hak langsung. Jabariyah kata apa? Ya, kita semua ni sepertilah bulu-bulu yang ditiup angin. Ke kanan angin tu pergi, ke kananlah kita. Ke kiri angin tu pergi, ke kirilah kita. Dan kita tak ada daya dan upaya melainkan kita buatlah apa yang Allah suruh. Kadang-kadang dia mari mikir gitu. Aku buat jahat ni sebab dah takdir Allah wajah, suruh buat jahat. Hai, susah. Kadang-kadang mari juga bila kita bincang tentang masalah akidah ni. Tuan-tuan kena ingat siapa dia? Jaham bin Safwan tu sendiri ataupun zaman dia dulu ada seorang yang faqih. Tapi bila dia tenggelam dalam isu perbahasan akidah dan juga melibatkan akal pemikiran ni, menyebabkan dia menyimpang daripada jalan ahli sunnah dan berada dalam fahaman Jahmiyah, sehingga akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Padahal asalnya dia orang yang faqih, orang yang belajar, bukan orang tak belajar. Sebab tu soal hidayah ni kena minta sungguh dengan Allah Azza wa Jalla. Minta dengan Allah. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang menyimpang ni, bukan calang-calang juga. Bukan. Jaham bin Safwan tu bukan orang calang-calang, tapi kepandaian dia duduk pada jalan yang salah. Kadang-kadang yang terlibat dengan Syiah bukan orang tak pandai, orang cerdik pandai. Tapi soal iman ni kita kena minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita mikir soal Jabariyah, mari dia mikir. Aku ni jadi malas maya, kau Allah tentukan aku gini dah.
Kadang-kadang kita mari mikir nak memahami masalah khilaf begini. Kadang-kadang kita rasa malas maya. Aku ni ke Allah tentu aku setakat ni je buat amal. Sehingga Allah tak takdir nak suruh buat amal lebih lagi. Mari mikir gitu. Syaitan memang mari ganggu sungguh. Dia kata ke aku ni setakat ni je Allah izin nak buat amal. Ke Allah suruh aku buat jahat. Kadang-kadang syaitan datang bisikan-bisikan gitu. Kita cepat-cepat istighfar, kita teringat kepada ayat Quran. Inna Allah la ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Allah sama sekali tidak suruh buat benda keji dan juga mungkar. Allah suruh buat benda baik. Yang bila nak buat benda mungkar, benda jahat tu, kamu yang ditipu syaitan. Allah mentakdirkan, tapi Allah juga dalam Quran suruh kita buat baik. Tak pernah satu ayat pun Quran Allah kata bermalas-malaslah dalam solat. Tak pernah. Kalau malas, kita menyelisih perintah Allah. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah dalam soal dia kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, dalam akidahnya dia selamat. Dia tahu di saat dia nak tergelincir, cepat-cepat dia pegang tali Allah. Di saat dia nak ditipu oleh syaitan, talbis iblis datang, cepat-cepat dia bergantung dengan tali Allah. Dan kita akan sebut nanti tentang waspada terhadap fitnah iblis dan tipu daya. Kita dah sebut sebelum ni tentang keutamaan berpegang dengan sunnah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian setiap kelompok-kelompok utama tu dipecahkan pula kepada kelompok yang nama dia pun kita pun tak tahu duk mana ni. Ni ada Azraqiyah, Ibadiyah, Tha'labiyah, Hazimiyah, Khalafiyah, Mukarramiyah, Kanziyah, Syamrakhiyah, nama pun Akhnasiyah ni, Muhakkimiyah, Mu'tazilah Haruriyah, Maimuniyah. Jangan dengar pula, sedap pula ustaz nama tu ustaz. Boleh bawa nama anak. Naya pula. Dah kita bincang masalah ni, masalah nama-nama kumpulan orang-orang yang dikatakan menyimpang daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan iktikad mereka. Nama saya tak penting. Tuan-tuan, kalau nama ni kadang-kadang dia boleh tukar. Label ni ditukar, tepek nama lain. Tapi kita nak baca nama-nama tu sebagai satulah disebut. Kita pun tak kenal, tak tahu mana dia lah ni. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya nak tanya, nak baca iktikad-iktikad yang ada pada mereka yang menjadikan mereka menyimpang daripada agama. Okey? Kita baca nama tu, tak apalah, bacalah cepat nama. Nak tukar nama, tak apa. Tapi kita kena tahu kenapa ulama' memasukkan mereka di kalangan golongan yang menyimpang. Azraqiyah dia kata, kami tak tahu ada seorang pun beriman. Mereka mengkafirkan seluruh ahlul qiblah kecuali orang yang ikut agama mereka. Ini khawarij. Baru ni saya jumpa. Bukan saya tak tahu Azraqiyah ke apa. Saya pergi Mekah ni, pergi haji. Ada jumpa seorang orang Arab. Tengah jalan dengan sifat pakaian dia pelik. Saya pun tengok pelik. Saya tengok dia, dia pun tengok saya. Bila tengok-tengok dia pegang tongkat satu. Pakai sobah, ada janggut. Dia datang, dia tanya satu soalan saya. Dia kata, "Wainal muslimin?" Mana orang Islam? Dia duduk Mekah ni, Kaabah depan. Mana orang Islam? Saya terkebir-kebir. Saya pun tunjuk. Kaabah orang Islam. Ada kata ni bukan Islam. Saya pun sudah. Ini siapa pula dia ni? Dia kalau betul orang ni Islam, tak ada lah orang dijajah, tak ada lah orang Islam gini-gini, orang Syria tu tak ada. Ni bukan Islam semua ni. Saya sudah dia ni, aku tak layak. Aku malah debat nak buat haji ni lah, haji dalam fil hajj. Saya pun buat gitu je lah. Buat muslimin. Aku tak tahu, malah nak jawab. Saya pun jalan. Bila saya tinggal dia, dia tak puas hati. Dia, dia ikut tepi. Oh, macam-macam lah dia kata-kata biar. Dia nak kata gapo, kita buat doa. Lepas tu dia cakap lah, aku tak faham. Susah dia. Pasal kadang-kadang memang ada orang yang berintikad begitu. Dia tengok orang Islam, dia kata ni bukan Islam. Cuma mungkin dia tak ada kekuasaan. Kalau dia ada kekuasaan mungkin habis. Dia halau habis.
Itikad mereka, dia kata mengkafirkan seluruh ahlu kiblat muslimin. Seluruh ahlu kiblat muslimin kecuali orang yang bersama dengan mereka. Hatta kalau dia tengok, ada juga yang kata siapa pergi ke Madinah, dia kata sini tak ada ahli sunnah kat Madinah. Cengang isteri saya. Dia duduk sebilik dengan isteri saya, orang Malaysia juga. Siapa yang Malaysia? Dia kata kat sini kat Madinah ni tak ada ahli sunnah. Ha? Tapi itu ada ni apa? Dia pun bubuh lah nama orang dia nak bagi tahu tu. Dia kata orang ni, kalau tengok orang solat berjamaah dengan majlis ilmu pun hidup, kalau ni tidak nama ahli sunnah, siapa lagi? Dia kata orang ni Madinah ni Wahabi belaka, dia kata. Dia kata la ilaha illallah. Hatu. Saya kata ke saya jangan tahu yang balah dengan dia. Kita buat ibadat sudahlah. Tapi adanya orang berfikiran begitu. Saya kata kalau tajuk tak. Kita mari Madinah ni kita tengok orang tu solat berjamaah 5 waktu. Tuan-tuan kita tengok halaqah budak-budak dok hafal Quran, ada dok hafal hadis, ada dok ngaji puasa Isnin Khamis ni penuh orang. Bagi kita mazahir, makna tanda-tanda besar sunnah tu ada, tiba-tiba dia kata tak ada sunnah sini. Habis tu saya tak tahu nak kena ogah dia sehingga dinamakan sebagai ahli sunnah di sisi dia tu. Jadi kena beringat, okey. Kemudian golongan Ibadiyah, dia kata barang siapa yang bersedia mengikuti ajaran kami maka dia beriman, dan siapa yang berpaling dari ajaran kami bererti dia munafik. Ini Ibadiyah. Iktiqat begini bahaya. Siapa yang sama dengan dia je beriman. Kalau orang tak sama dengan dia, habis tak betul belaka. Ini adalah fikrah, pemikiran. Kita tengok mengkaji pemikiran mereka yang terlibat dengan fikrah khawarij. Tapi tuan-tuan, sebagaimana saya sebut ni kan, saya bukan nak suruh tuan-tuan bawa ni gi apply. Jumpa orang ni, awak ni khawarij. Lah, bukan. Jangan eh. Sa'labiyah dia kata tidaklah Allah menetapkan atau mentakdirkan sesuatu. Hazimiyah dia kata kami tidak tahu apakah itu iman, dan kami berkeyakinan bahawasanya semua makhluk akan dimaafkan atas segala kesalahannya. Ha, ini pula lebih luas sangat. Ya, tak ada, dia kata tak ada kesalahan sehingga semua kesalahan kalau pun berlaku Allah Azza wa Jalla akan ampunkan. Khalafiyah dia kata kami berkeyakinan bahawa barang siapa meninggalkan jihad, lelaki atau perempuan, dia telah kafir. Siapa yang tak berjihad maka dia telah kafir. Mukarramiyah kata tidak boleh seseorang menyentuh orang lain kerana dia tak tahu yang mana suci dan yang mana najis, dan dia tidak boleh makan bersamanya sehingga dia bertaubat dan mandi. Nak pegang. Okey. Kemudian beberapa lagi nama-nama sifat-sifat yang ada, ya? Tidak patut bagi seorang pun yang memberikan hartanya kepada sesiapa pun kerana boleh jadi yang diberi itu tidak berhak diberi, dan bahkan dia harus menimbun hartanya di dalam tanah sehingga ahlul haq, pengusung kebenaran, menang dan juga berkuasa. Macam-macam. Kita kata kalau tuan-tuan baca tengok dia pun pelik-pelik, ya? Iktiqat dia pun pening-pening. Jadi kita katakan kembali kepada sifat asal kita tadi, kita ni orang yang tak pandai, kita nak kembali kepada sunnah Nabi, itu pun mengikut kefahaman yang ada pada para salafus salih, para sahabat, mana-mana kita tahu hadis daripada Nabi dan kita tahu bagaimana kefahaman dia yang sebenar mengikut panduan kefahaman para sahabat dan salafus salih, maka kita berpegang dengannya dan beramal dengannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, adapun nama-nama lain golongan Murji'ah dan sebagainya tu, Jabariyah dua, cukup tu 73 golongan tu, saya kira kita tangguh setakat tu dululah. Yang ada buku boleh sama-sama baca. Nanti pertemuan kita yang akan datang, kita akan baca terus kepada bab 3 nanti. Itulah bab waspada terhadap fitnah iblis dan tipu muslihatnya. Bab waspada terhadap fitnah iblis dan tipu muslihatnya. Boleh tak? InsyaAllah. Kira masa kita pun dah tamat.
apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang lemah adalah kekurangan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan tuan-tuan semua, dan sama-samalah doakan kepada saya dan juga kita semualah sama-sama mendoakan supaya Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk dekat kepada Allah dan berada di atas jalan sunnah Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.